Kecamatan Jawa Timur, 8 pasang calon pengantin melangsungkan ijab kabul atau akad nikah di tengah pandemi virus corona. Pernikahan masih bisa dilaksanakan bagi pendaftar sebelum 1 April 2020. Sedangkan untuk yang mendaftar pernikahan setelah 1 April, pendaftaran bisa dilakukan melalui online. Pernikahan akan dilaksanakan setelah ada keputusan dari Kementerian Agama Pusat. Namun dalam prosesi akad ada pemandangan berbeda. Para mempelai harus menjaga jarak dan diwajibkan mengenakan masker serta sarung tangan. Gimana ya, senang juga ada rasa prihatin soalnya di tengah virus ini kita semua apa ya? Harus pakai masker ini mungkin. Oh iya, harus pakai masker dan kita pun nggak boleh. Setelah ini nggak ada acara, jadi ya gimana ya, beda aja gitu. Dalam pelaksanaan akad nikah, petugas kantor urusan agama Magetan juga membatasi jumlah orang yang hadir. Ini maksimal hanya 10 orang. Hal ini sesuai dengan imbauan pemerintah untuk penerapan physical distancing guna mencegah persebaran COVID-19. Tim Liputan, Transmedia.